sino para la libertad de la comunidad, con la infancia, con el dinero, así que se ve. Kegiatan fotografi merupakan salah satu kegiatan asik yang bisa ditekuni sebagai profesi atau juga hanya sebatas hobi. Salah satu kegiatan fotografi yang menyita perhatian para fotografer adalah memotret cityscape. Pemandangan perkotaan adalah salah satu objek fotografi yang paling menarik. Dengan cara yang tepat, kita dapat menyajikan bagaimana keindahan tata kota yang ciamik dengan view yang menawan dalam sebuah foto. Beberapa fotografer bahkan dapat menyajikan kemacetan dan beberapa kondisi kota lainnya menjadi sebuah foto yang sangat mengagumkan. Aku mau nanya dikit nih soal komunitasnya, boleh nggak, Pak? Oh, silakan. Oke, okay. Semangat. Komunitas ini tuh sebenarnya tuh udah berapa lama nih, Pak? Sebenarnya mulai tanggal 15 Desember 2014. Jadi okay. Pertama kali sih namanya naik photoshoot ya. Kemudian karena lebih banyak kegiatannya di rooftop, lebih ke arah cityscape. Jadi sekarang kita nama komunitasnya jadi Cityscape Lover Community Indonesia. Oh gitu. Awal mulanya kenapa nih Pak bisa bikin komunitas ini? Karena hobi yang sama ya. Jadi rasa kecintaannya motret dari atas itu kan sesuatu yang berbeda gitu. Kalau dari tempat-tempat biasa, tidak di atas itu kan sudah biasa gitu. Di atas ini banyak sekali keunikannya, gitu. Lihat awan ya Pak ya, awan, sampai bawah ada resiko-resiko yang tempuh itu yang membuat keunikan tersendiri. Oh. Kalau anggotanya nih Pak, udah berapa banyak nih anggotanya? Anggotanya itu sudah sekitar 500 lebih. Ya, banyak juga ya? 500 lebih itu yang terdapat dalam cuci sekitar 300, tapi untuk yang di WA Group juga ada. Kemudian yang memang tidak pernah gabung karena tidak ada prestasi apa itu ya hanya pelitung juga. Komunitas ini membuka luas untuk siapa saja bergabung. Untuk mau fotografer baru, mau yang lama, silakan. Jadi ini adalah mencintai fotografi cityscape. Kalau dari Bapak sendiri nih ada pengalaman atau satu pengalaman yang nggak bisa dilupain yang seru atau yang unik? Oh iya, banyak sekali ya sebenarnya keunikan. Terutama adalah hal yang unik itu adalah yang berkaitan dengan awan. Awan atau langit itu bisa berubah sedemikian rupa yang kita tidak sangka dan kita tidak pernah duga apa yang akan terjadi. Terkadang langit bisa menjadi merah, berubah menjadi kayak kemasan, ada yang menyerupai mata, ada yang menyerupai tulisan lapas. Macam-macam. Wow. Oke, Pak, makasih banyak atas waktunya. Silakan kembali foto-foto. Jalan-jalan. Oke, gadget break itu dia. Sebentar lagi ini aku masih mau jalan-jalan, mau nanya tips dan trik. Dan yang seru-seru, ikutin terus ya. Wah, seru banget ya Gadget Freak kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini. Selain bisa mendapat pengalaman unik untuk melihat pemandangan kota dari atas ketinggian, para anggotanya juga bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman dalam memotret dengan teknik cityscape. Fotografi saya tekunin kira-kira tahun 2012, kira-kira baru hampir 4 tahun, di mana fotografi awal saya bermulai dari makro. Lalu ikut beberapa komunitas landscape sehingga saya akhirnya kenal dengan Pak ATM, di mana Pak ATM fokusnya dia biasanya untuk cityscape. Komunitas ini adalah media untuk kita yang demen foto, yang suka foto dengan cityscape, di mana cityscape kan izinnya nggak susah. Jadi bagi kita kendala terbesar adalah kita nggak bisa sembarangan. Nah, dengan ikut komunitas ini adalah media kita untuk supaya memudahkan kita dengan gender cityscape nih gitu. Gimana guys?
Connected Fruits. Seru banget kan komunitas cheesecake lover Indonesia ini? Tapi eits, jangan kemana-mana. Soalnya abis ini aku masih bakal nanya-nanya soal tips dan triks yang baik untuk foto-foto cheesecake. So stay tuned. Setelah mendengar tips
and trip tadi, tentu kalian jadi lebih semangat lagi kan Gadget Freak untuk mencoba fotografi cityscape. Kalau gitu langsung aja yuk kita mencoba mengambil view Jakarta dari gedung tinggi ini. Kita boleh cobain nggak nih Pak proses pengambilan gambarnya gimana yang multi exposure? Oh oke okay, baik. Jadi multi exposure itu adalah untuk mensiasati jika si fotografer tidak memiliki filter yang tadi saya sebutkan. Yang kayak gini nih Pak. Ya oke. Okay. Filter itu dia tidak punya lah istilahnya. Jadi multi exposure itu sendiri adalah teknik pengambilan foto dengan berbagai macam exposure. Misalnya kita ambil awannya dulu, exposure-nya sudah pas, pasti di bawah nih. Kemudian kita ambil yang bagian bawah, exposure-nya pas, nanti di langitnya pasti tidak pas kan over gitu. Jadi dengan memotret beberapa kali exposure itu, diharapkan adalah kita akan mendapatkan exposure yang rata. Antara atas dan bawah itu eksposurnya akan rata. Nah ini akan mengalami, kita akan setelah motret kita akan mengalami sebuah editing. Kita bisa menggunakan beberapa software itu untuk menggabungkan foto-foto yang multi exposure tadi sehingga akan ketemu rata-rata exposure yang sama. Sehingga ya, sehingga langitnya dapet, yang bawah tadi kita gabung juga, yang terang bawah dapet juga, sehingga terjadi satu foto yang memang pas untuk exposure. Okay. Boleh kita coba ya, Pak? Boleh. Nah, di sini ada untuk exposure combo ya. Kita atur di sini. Nah, kita tinggal geser saja. Nah, ini ada perbedaannya untuk exposure. Ini adalah gelap. Ini saya kemudian menggunakan second exposure, 7 kali pengambilan, jadi 3 kali make minus, 3 kali plus. Jadi ada under 3 kali, overnya 3 kali. Nah, ini saya geser, jadi ada penurunan sekitar 3 stop, kemudian ada over 3 stop. Nah, ini dia salah satu hasil dari teknik double exposure tadi Gadget Freak. Unik banget kan? Tentunya banyak sekali pemandangan indah yang bisa kita eksplorasi di kota Jakarta ini dengan teknik fotografi.